Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa mansaru ala nahjihi ila yawmiddin. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin, innaka hamidun majid. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin, innaka hamidun majid. Allahumma alimna ma yanfa'una wazidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afaf wa al-gina. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha. Anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman dirahmati Allah SWT. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah SWT untuk melanjutkan ngaji kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq, kitab yang bahas tentang adab-adab dan akhlak-akhlak seorang muslim sehari-hari, sampai di pertengahan pembahasan tentang adab minum ya. Sampai telok halaman 35 ya. Dimulai tekok waminha. Tiga baris dari bawah. Ya, ketemu waminha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Sedawa sapakai musannif rahimahullah. Waminha lan iku tetap sangking adab asyur. Adab syur itu adab minum. Wa min halan iku tetap setengah saking adabu syurbi. Iku asyurbu ngombe fi thalathati anfasin ing dalem telung ambekan. Ngombe ing dalem telung ambekan. Ya. Kemarin sudah dijelaskan ya. Maksudnya ya apa ngombe telung ambekan itu? Ya, sama ngombe. Ya. Jadi ojo berusaha ngentekno banyu nang gelas dengan satu nafas. Tapi ini gak kuat, sampean dono gelase tarik nafas ya. Terus diombe maneh, didono maneh tarik nafas. Ping telu ya. Itu maksudnya minum dengan tiga nafas ya. Bukan bernafas di dalam nang jero gelas ya, tapi gelase didono ambuan sik ya. Terus ngombe maneh seperti itu. Sampai tiga kali. Kemudian yusamma fi kulli wahidatin maca bismillah sapa wong ing dalem saben-saben suci. Yusamma maca bismillah sapa wong fi kulli wahidatin ing dalem suci-suci. Maksudnya setiap kali mau minum baca bismillah. Wa yahmadu fi akhirihi lan maca alhamdulillah sapa wong fi akhirihi ing dalem akhiri ngombe ya. Wa yahmadu lan maca alhamdulillah sapa wong fi akhirihi ing dalem akhiri ngombe. Kalau sudah selesai minum maca alhamdulillah. Ini termasuk adab ya. Yang kadang sering kita lupakan ya, sama kadang lali, kadung ngelak, kadung mari bal-balan ya langsung naik. Ya. Kemudian pertanyaan, kalau misalkan lali ngombe, misalkan, bukan lali ngombe, lali maca bismillah. Sama nih ngombe klek 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 klek, di tengah-tengah lu, aku harus maca bismillah. Ya. Terus bagaimana? Ya, aku tuh yobo. Ya, sampai mandek sih, terus maca bismillahi awalahu wa akhirahu. Bisa baca seperti itu. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Artinya apa? Bismillah nang awal ambek nang akhir. Itu maksudnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam sebuah hadis pernah mengatakan bahwasanya barang siapa yang lupa membaca bismillah di awalnya terus iling tengah-tengah utawa wis mari ya, maka bacalah bismillah bismillahi awalahu wa akhirahu ya. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Ya. Karena
setan ketika seorang itu gak maca bismillah, setan melok ngombe nang ngombene sampean. Ya. Setan melok ngombe. Tapi nek sampean maca bismillahi awwalahu akhirahu pas sampean eling, maka sing diombe setan dimuntahno kabeh. Karena sampean sudah berhasil baca bismillah. Terus selanjutnya wala yatanaffasu. Salam. Sampai di situ Kak Allah. Wala yatanaffasu. Lan ora kena ambekan sapa wong. Tidak boleh bernafas. Wala yatanaffasu lan ora kena ambekan sapa wong. Fil ina'i ing dalam wadah. Tidak boleh seorang bernafas dalam bejana atau dalam wadah ngombeni. Ya. Nyebul utawa ambekan teko irung, ya, sama saja. Jadi gak boleh. Ya. Gak boleh bernafas di dalam wadah minum atau makannya. Ya. Karena Rasulullah SAW melarang, ya. Melarang yang demikian. Kemudian wala yatajassau lan ora kena ngempet ambekan sapa wong fihi ing dalem wadah. Ya. Tapi juga tidak boleh sampean ngempet ambekane. Ya. Gara-gara kepin ngentekno saking lae. Sak wadah ya, gelas gede diombe kabeh sampai entek gambaran blas. Ya. Harusnya kudu ambekan sampean tahan-tahan wis penting entek dilik baru ambekan. Nah, ini enggak boleh. Sampeyan ngombe kudu dinikmati. Ya. Kena bongko legone kurang, ya. Sampeyan ngombe ambe nahan nafas, ya. Padahal sampeyan butuh nafas, engko kok nek semari legone ilang. Ya. Gak lega sampeyan ngombe. Ya paling baik ya yang sesuai dengan adab Islam, ngombe sing santai, ini butuh ambekan ya dicepot gelasé, didongno ambekan ngombe maneh. Sampai entek banyune. Alon-alon, ya. Jadi jangan terlalu terburu-buru. Ya. Kemudian wa idza syaraba lan tatkala ngombe sapa wong. Wa idza syaraba lan tatkala ngombe sapa wong wa arada an yaskiya lan ngarepake sapa wong ing yen to aweh ngombe sapa wong. Jika ada yang ingin minum dan seorang ingin dan dia juga ingin memberikan minum kepada temannya. Wa idza syaraba lan tatkala ngombe sapa wong wa arada an yaskiya lan ngarepake sapa wong ing yen to aweh ngombe sapa wong ghairahu ing liyane wong. Jika orang itu ingin minum dan dia juga ingin memberi minum temannya, fal yuqaddim mongko becik dinginake, ya, mendahulukan ya maksudnya. Mongko becik dinginake sapa wong. Fal yuqaddim mongko becik dilekake ini mungkin. Dilekake bukan dinginake. Mongko becik dilekake sapa wong mendahulukan ya. Man ala yaminihi ing wong kang tetep ing ngatasé tengene wong. Kalau dia sudah minum. Ya, kalau nek sampean misalkan lungguh bareng. Sampean wis mari ngombe, giliran kancane kate ngombe. Ya. Ana kanca nang kiwa, ana kanca nang tengen. Ya, pinggir sampean. Kudu dikekno sing ndi? Maka dalam kitab ini disebutkan fal yuqaddim man ala yaminihi. Ya. Dilikno sing sebelah tengene sampean. Ya. Sing tengene sampean iku sampean dilikno. Ya. Jadi diputer ke kanan. Ini merupakan sunnah, ya. Dan juga merupakan adab, ya. Adab yang baik. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan suatu pekerjaan dimulai dari kanan. Ya. Kemudian DE halaman 36. Fal yuqaddim man ala yaminihi ya mongko becik dileake sapa wong ing wong tetep ing atase tengene wong alaman bisi alaman
ya. Ngareake ing atase wong kang tetep ya. Alaman ngareake ing atase wong kang tetep biasarihi kelawan ya, kiwone wong. Jadi dilekno tengene timbang ki kiwone ya. Jadi gelasnya dikekno sing pinggir tengen, koncone sing pinggir tengen. Walau kana lan senajan ana sapa wong ya. Walau kana lan senajan ana sapa wong ana ing kiwone ya. Kalau ada orang yang di tengahnya itu afdalu iku luweh utama. Ya. Lebih utama lebih afdal. Walau kana lan senajan ana sapa wong kang ana ing kiwone iku afdalu luweh utama ya. Maka tetap harus didahulukan. Masih kanca sampean misalkan sing luwih pinggir kiwa sampean luwih tuwek to Pak sampean. Sing tengen luwih enom to Pak sampean. Ya. Bukan berarti karena kanca sampean sing ben kiwa luwih tuwek terus sampean kekno pinggir kiwa gak. Tetap haknya harus berputar ke arah kanan. Atau dari arah kanan ke arah kiri. Tetap dikekno nang pinggir tengen. Sebab ya apa? Terusan nih. Li'annan nabiyya. Ya. Krana setuhuni Kanjeng Nabi. Li'annan nabiyya krana setuhuni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku saqa aweh ngombe. Saqa aweh ngombe, memberikan minum. Iku saqa aweh ngombe akrabian sapa nabi ing wong desa. Ya. Ing wong desa. Kana kang ono sapa akrabi mang wong desa alaman yaminihi iku tetep ing atase arah tengene nabi. Jadi wong desa mang ono pinggir tengene Kanjeng Nabi. Ya. Qabla Abi Bakar ing dalem sadurunge Abu Bakar. Wa Umar lan Umar ya, radhiyallahu anhum. Ya, padahalan ya, pinggir kiwane Kanjeng Nabi ana Abu Bakar ana Umar. Tapi sing pinggir tengene Kanjeng Nabi iku ana wong desa. Kanjeng Nabi gak ngekno nang Abu Bakar sik, ya, tapi ngekno nang wong desa mang. Ya, karena mengutamakan yang sebelah kanan, ya, tanpa memandang kedudukan dan pangkatnya. Lanjut waqala lan dawuh ya. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi al aimanu aweh ngombe sira ing wong kang ing arah tengen. Fal aimanu mongko kari wong ing arah tengen. Al aimanu fal aiman maksudnya sing tengen terus sing tengen maneh, sing tengen maneh, sing tengen maneh ya. Maksudnya seperti itu. Nek kate nguterno banyu ya. Ya. Bukan nguterno minuman ya, bukan apa jenenge selokian gitu kan ya. Tapi banyu biasa atau minuman ya pas cangkruk itu tengen nih ya, kekno tengen nih, terus kekno tengen nih maneh, kekno tengen nih maneh. Jadi berputar dari tengen ya, tekok tengen nang kiwa. Ya. Cek sebentar, kayak katen tak iki. Lanjut. Ya, selesai ya pembahasan masalah ngombe ya, adab-adab minum. Sekarang dilihat bawahnya sampai di adab-adab tidur ya.
adab-adab tidur. Qala al-musannif rahimahullah wa dawasa baqai musannif rahimahullah. Adabun naumi nerangake tata kramane turu. Ya. Tidur merupakan aktivitas yang dicari banyak orang. Ya. Benar tak, Kak? Ya, tidur itu dicari banyak orang atau enggak? Ya, dicari ya. Dicari. Kenapa? Karena sampean tidur itu berarti sampean iso ngelerehno awak. Ya. Kalau kita beraktivitas, jadi aktivitas dunia itu memang melelahkan, ya. Dunia itu senggone pegel. Ya. Makanya kita butuh istirahat. Bagaimana salah satu cara istirahat? Makanya Allah jadikan tidur itu sebagai tempat kita beristirahat. Wa ja'alna naumakum subata. Yang surat An-Naba. Dan kami jadikan tidur itu sebagai subata. Waktu kamu untuk beristirahat. Ya, waktu kamu untuk beristirahat. Subata berasal dari kata sabata. Terus ono kata sabet. Terus ono kata sabtu. Berarti Sabtu itu Sabtu malam Minggu wayahe wong. Ya, wayahe wong istirahat gitu ya. Wayahe istirahat ya. Tapi istirahate wong Yahudi. Ya. Kenapa? Karena orang Yahudi ibadahnya di hari Sabtu. Ya. Ibadahnya di hari Sabtu. Makane biyen niku zaman Nabi Musa nek dina Sabtu leren kabeh wis gak ono kerja-kerjaan. Gak ate kerja. Saiki wayahe ibadah. Ya. Istirahat bisa dilakukan dengan beberapa cara. Turu masuk istirahat. Sampean ibadah masuk istirahat. Sampean ibadah masuk istirahat. Istirahat teko apa? Istirahat teko pegelindunya. Sampean nang sekolahan, mikir PR, mikir tugas sekolah ya. Guru mikir persiapan ujian, ya singkatnya ujian nasional wis puyeng ya. Puyeng, gurung sing dipacar mikir pacare ya. Gurung lian-lian wis mikir dunyane puyeng. Mangne kita bingung. Ya apa carane istirahat teko kepayahan ini ya. Mangne carane apa? Salah satu caranya ibadah. Ya, salah satu caranya ibadah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas ngongkon Bilal adzan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Bilal, arihna bi salat. Hei Bilal, gawin istirahat wong-wong iki. Ambek apa? Ambek salat. Arihna bi salat ya Bilal. Ya, istirahatkan kami dengan salat. Maksudnya kon adzan. Nek wis adzan, nah wis wae istirahat berarti. Ya, jadi bukan berarti ibadah itu kok tambah abot-aboti urip sampean, noga. Itu salah. Nek sampean masih merasa seperti itu, ada yang salah dengan hati sampean. Ada yang salah dengan iman sampean. Ya, ibadah itu bukan memperberat hidup sampean, tapi meringankan dan membuat rileks hidup sampean. Nek sampean mikir dunia terus, waduh, saya gantung diri ya. Ya. Sekarang ya pernah kita dengar ya, gara-gara putus pacar gantung diri ya. Itu banyak. Ya ngene iku nek gak ngerti. Gak ngerti carane istirahat teko dunia. Bali istirahate ya mati ya istirahat ya. Iku bingung ya istirahate. Turu gesek turu ya. Ya, turu gesek turu putus pacar kok ngono ya. Turu gesek turu ya. Mikir ya nang turun molak-malik gesek turu. Akhirnya apa wis gantung diri ae ta apa bunuh diri sing liyan. Dia enggak tahu kalau misalkan salat iku nggarai ati tentrem ayem. Ya, makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wajumilat qurratu aini fi shalah." Dan dijadikan salat itu penyejuk mata. Ya, penyejuk mata. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu merasakan nek nang jero salat iku rasane ayem, tentrem, ya. Mata iku adem. Ya. Mata iku adem, sejuk, tentrem. Baik, itu tadi penjelasan sedikit tentang tidur ya. Jadi tidur itu tempat kita untuk beristirahat. Akan tetapi jangan lupa, ya,
pepatah mengatakan, ya, an-naumu akhul maut, turu iku dulure mati, turu iku dulure mati. Ya. Kenapa kok dulure mati? Pasangan turu sampean gak ngerti, nyawa sampean nang ndi? Ya. Ketika sampean tidur, nyawa sampean sedang hilang. Ya. Ketika Allah berikan kehendak nyawa sampean dibalik, nyawa sampean sak tangi. Ini gak dibalik, nyawa turu sak teruse. Ya, sampai kiamat. Ya. Makanya disebutkan turu iku dulure mati. Ya. Makanya di situ meskipun kita mau istirahat, kita harus ingat nek turu iku dulure mati. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajarno adab-adab turu sing bener. Kenapa? Cek sak wayah-wayah dek kene terus-terus turu terus gak tangi, kita tidur di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka itu adalah cara tidur yang baik. Ayo. Dilihat di dalam mana kitabnya? Ya. Adabun naumi nerangake tata kramane turu. Hiya utawi adab naum, ya. Utawi adab itu an yatathahhar, ya. Hiya utawi adab naum iku ayyatathahhara yen to sesuci sapa wong. Sesuci itu bersuci. Iku ayat atau haro yang to sesuci sapa wong minal hadathi. Minal hadathi saking hadat. Sama dengan no. Gratis ya kita bimas. Halaman 36 yang bawah sendiri. Di bawah ini ya. Ada gunaumin rangake to kromoni turu. Hia utawi adab turu iku ayat apa haro yento sesuci sapa wong bersuci, ya. Minal hadathi saking hadas. Ini adab pertama yaitu bersuci. Ini sampean hadas besar ya adus. Ini sampean hadas kecil ya wudu. Ini kana banyu ya. Apa ini kana banyu? Tayamum. Ya. Ini kana banyu ya. Ya tayamum. Ini bersuci. Jadi usahakan sampean sak durung turu dalam keadaan suci. Ya. Dalam keadaan suci. Terus wa an yanama lan yento turu sapa wong. Wa an yanama lan yento turu sapa wong. Ala jambihi al-aimani ing atase lambunge wong kang tengen tidur di atas sisi kiri miring nengen tidur di atas sisi kanan maaf turu miring nengen. Nah ini termasuk juga adab dalam tidur turu miring nengen. Ada yang jurusan IPA di sini? Siapa yang jurusan IPA? Sampean paru-paru sama mana? Tengah ya, baru-baru ya? Tengah. Nah, dan jantung sebelah mana jantung? Jantung? Sebelah kiri apa tangan? Tangan? Kiri? Jantung kiri. Yang apa namanya, sing tengah ini apa? Lambung. Teman gak? Lambung apa? Iya, lambung. Yang kanan lambung, iya. Apa yang kanan jantung? Bukan ya? Yang kanan lambung. Lambung ya. Yang sebelah sini? Jantung. Iya jantung. Iya. Sing temen. Iya. Ya, soalnya saya pernah dengar gini, ada apa namanya penelitian. Iya, kenapa kok tidur miring nengen? Ya Kanjeng Nabi kenapa nek turu kok miring nengen? Katanya kalau enggak salah itu jantung atau apa itu di sebelah kanan. Jadi kalau tidur ke kanan, miring ke kanan, itu kita bisa cepat bangun. Soalnya jantung ketekan. Cek gak, kelewat subuh atau salat malam yang kelewat. Iya benar. Apa jantung sebelah kiri? Sama ya mas. Kau lebih ngerti kayak. Gak tahu. Kiri ya. Oh iya, berarti salah ini informasi palingnya.
Jadi meskipun salah bukan berarti itu bukan sunnah Rasul ya. Karena itu cuma apa namanya tinjauan dari segi kesehatan. Tapi yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidur miring ke kanan. Ya. Ya. Miring ke kanan. Ya. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang melakukan tindakan itu yang sebelah kanan, tindakan baik sebelah kanan ya. Sampai suri ya. Sampai paling ndak ya sekate suri ya. Suri Rasulullah mulai tekok sing pinggir tengen sih baru kiwa. Nggih sandal tengen sih ya. Dan lain sebagainya. Dan termasuk tidur miring nengen. Ya wa an ya nama lan yanto turu sapa wong ala janbihi ing ngatasi lambunge wong al-aimani kang tengen tidur miring ke kanan. Kemudian selanjutnya halaman 37. Mustaqbil qiblati halim adep kiblat. Halim adep kiblat ing kiblat. Dengan menghadap kiblat. Berarti turunnya mujur? Barat. Iya. Loh, ya. Ngadep kiblat kok. Turu miring nengen, ngadep kiblat. Berarti mujur? Mujur ngalor ngidul ya. Ngene kan gini kan, menghadap kiblat ya. Menghadap kiblat ya. Nek sampean kepalae nanggone barat, sampean turu miring tengen, ngadep ndi? Ngadep kidul sampean, enggak ngadep kiblat ya. Jadi seperti posisi mayit. Posisi mayit itu kepala di utara, kaki di selatan, terus miring ke kanan. Jadi ngadep nang kiblat. Iku nek kiblate sing kulon. Nek kiblate etan ya kuwi diwalik ya. Nek kiblate utara ya diwalik. Pokoke bagaimana caranya harus ngadep kiblat dengan cara tidur miring ke kanan. Itu tidur yang baik ya. Terus wa an yaqsuda binaumihi lan arep nyejo sapa wong berniat ya. Wa an yaqsuda lan arep nyejo sapa wong binaumihi kelawan turune ya rohata badanihi hale istirahat ing atase badane wong dengan niat istirahat. Dengan niat istirahat ya, istirahat. Liyakwa drapun amreh kekuatan alal ibadati ing atase nglakoni ibadah supaya sampean kuat nglakoni ibadah ya. Sampean kuat ngakoni ibadah. Jadi sampean ketika tidur niat bismillah ya Allah saya tidur ini supaya cik engkuk ya subuh ini aku kuat sholat atau aku bisa sholat malam dan lain sebagainya. Jadi supaya kita apa kuat untuk beribadah ya ya kuat dalam beribadah. Ojo sampean turu gara-gara meni upacara saya turu ya. Ini niat tapi kurang tepat ya. Niat terbaik apa? Ibadah. Semua di dunia ini kita gunakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kene iku gak diciptakno Allah Subhanahu wa taala gawe donya tapi gawe ibadah. Donya iku tambahan ya, bonuse sampean. Tapi fungsi sampean di dunia ini apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi sampean. Ya. Wa an yadhkurallah lan yento nyebut sapa wong ing Allah taala. Berzikir kepada Allah SWT. Inda naumihi ing dalem nalikane arep turune wong. Ya, ketika dia akan tidur, berzikir kepada Allah SWT. Wa ba'da yaqdhatihi lan ing dalem sawuse nglilire wong. Jadi ketika sampean sebelum tidur berdoa, zikir, ya. Dan setelah bangun juga berdoa dan berzikir, jangan lupa ya. Wa qad kana an-nabiyyu lan teman-teman ono sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha tatkalane mapan Kanjeng Nabi. Ketika mapan dulu ya. Madja'ahu ing anggon sarini. Tempat tidur ya, tempat tidur beliau. Ing panggon sarine Kanjeng Nabi minal laili saking bengi di waktu malam ya. Minal laili saking bengi
Wadha'a yadahu mongko nyelehake Kanjeng Nabi, nyeleh itu menaruh. Mongko nyelehake Kanjeng Nabi yadahu ing astoni Nabi. Asto itu apa? Tangan. Ya, menaruh tangan beliau tahta khaddihi ing dalam ngisore pipine Nabi. Jadi gini, ya. Alas. Iya, di bawah pipi beliau. Sambil miring ke kanan. Tsumma yaqulu ya. Mongko kari-kari ndonga sapa Kanjeng Nabi. Kemudian beliau berdoa. Allahumma bismika ahya wa amut. Doa Allah kelawan asma panjenengan gesang kula lan pejah kula. Bismillahumma ya Allah bismika, dengan menyebut namamu ahya aku hidup, wa amut dan aku mati. Ini berdoa seperti ini ketika akan tidur. Ya. Mungkin sampai pernah dengar ada yang mengatakan, "Oh, doa ini gak ngono." Terus ya, bismika Allahumma amutu wa ahya. Ada yang pernah dengar kayak gitu? Saya pernah dengar seperti itu. Diwali ya. Maka yang benar adalah yang seperti ini. Bismika Allahumma bismika amutu ahya wa amut. Ya, ahya terus amut. Ya. Hadisnya sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Wa idza staigadha lantat kalaning lilir sapa Nabi ketika bangun tidur. Wa idza staigadha lantat kalaning lilir sapa Nabi. Qala mongko donga sapa Nabi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Gitu mari atau tangi turu. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amataha ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ya. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang sudah menghidupkan kami kembali. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kita semua akan dikumpulkan. Ya. Ini merupakan doa. Ya. Terus juga termasuk tambahan ya. Adab tidur ini ya. Jadi dalam agama Islam ya, Islam juga mengatur cara tidur. Ya. Yang pertama ada namanya qailulah apa qailulah. Tidur siang. Tidur siang itu sunnah. Sunnah Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qilu fa inna syaitana la yaqilu." Turu awan krono setan itu gak tahu turu awan. Ya. Itu termasuk sunnah. Sampai tidur siang itu sunnah. Ya, kenapa? Untuk menambah stamina sampean untuk aktivitas di malam hari, misalkan sampean belajar dan sebagainya. Terus kemudian tambahan juga adab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai ya, tidur sebelum isya dan begadang sesudah isya. Ini juga cara tidur. Ya. Kenapa kok Rasul tidak suka tidur sebelum isya? Wedi isae kebablasan. Sampe turu mari maghrib. Tangi-tangi wis adzan subuh. Nah, ya apa marono? Bingung iki isae tak delendi ya marono. Wis kana waktu isya. Ya, makanya Rasulullah tidak suka. Nek mari maghrib yo. Makanya kebiasaan deres mari maghrib itu bagus sebenarnya. Cek gak turu sampean ya. Kadang terlalu ngantuk turu akhirnya isae bablas. Dan Rasulullah SAW tidak terlalu suka ya, begadang di waktu setelah sholat isya. Ini karena penggawaian Rasulullah langsung tidur. Ini karena penggawaian. Tapi para ulama mengatakan boleh kita begadang untuk hal-hal yang berbau maslahat. Misalkan belajar, meni ujian, ya, atau ngobrol masalah umat ya gitu kan, masalah ya apa iki rek carane ngajak arek cek gelem ngaji misalkan seperti itu ya, rapat dan sebagainya, hal-hal yang bermanfaat. Ini kapan manate lapo ya mari saya iki bingung ya, yes, turu wae ya, manfaatkan waktu untuk tidur istirahat ya, supaya apa, sampean iso tangi lebih cepat ya, cek keliwat waktu subuh ya, untung-untung sampean iso salat malam. Nah, ini termasuk adab-adabnya. Terus halaman selanjutnya silakan dilihat. Sekarang masuk di
adab-adab masjid. Nah, adab-adab nang jero masjid atau seputar masjid. Qala al-musannif rahimahullah taala wasdawa sabaka al-musannif adabul masajidi nerangake tata kramane mlebu masjid ya. Jadi ini, kita akan bahas tentang tata krama ya, unggah-ungguh ketika di dalam masjid. Beliau mengatakan al-masajidu utawi piro-piro masjid. Al-masajidu utawi piro-piro masjid iku buyutullahi piro-piro omai Allah ya. Masjid itu adalah rumah, rumah Allah SWT. Bukan berarti Allah butuh rumah, enggak ya. Bukan berarti Allah bukan rumah, enggak. Karena Allah yang menamakan ya, masjid itu sebagai rumah, rumah Allah. Ini Allah gak jenengi ngono, yuk ini gak jenengi. Ya. Kan Rasulullah SAW bersabda, ya, majita ma'akawun fi baitin min buitillah. Tidaklah seorang itu berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Maksudnya apa? Masjid talanggar. Rumah Allah. Ya. Rumah Allah. Maka, hendaknya kita harus menjaga adab nang jero masjid. Wa man ulika utawi sapa wong. Ya. Terus ya, lanjutannya. Waman ulika utawi sapa wong gantungake ya gantungno waman ulika utawi sapa wong gantungake kalbuhu apa atine man biha ing dalam masjid ya aballahu ya ngahum-ngahupi ing man sapa Allahu Allah ngahum-ngahupi itu mayoni ya. Memberikan keteduhan, maka Allah SWT akan menaungi gitu maksudnya. Adallahullah ya adallahu ngahum-ngahupi ing man sapa Allahu Allah fi dhillihi ing dalam ahupane Allah di dalam naungan Allah. Dhilli ahup itu ahupan itu payonan gitu ya. Yaumal kiamati ing dalam dino kiamat kama fil hadithi kaya barang kang tetep ing dalam hadis sebagaimana ada dalam hadis. Jadi barang siapa yang menggantungkan hati ini nang jero masjid atau di masjid-masjid, maka Allah SWT memberi janji sampean bakal dikai yup-yupan pas dino kiamat. Pas matahari didekatkan ya, jarak 1 mil ya, keringete wong-wong macam-macam ana sing sak kencete, ana sing sak dengkule, ana sing sak udele, ana sak gulune, ana sing kedelep gara-gara keringete sampean dikai payonan. Syaratnya apa sampean gelem gantungno ati sampean nang masjid? Maksudnya apa gantungno ati? Sampean punya rasa kangen terhadap masjid. Gak ana nggon sing adem, ayem, tentrem sing ngangeni ya selain masjid. Bahkan pacar pun kalah ngangeni. Ya. Pacar gak ana ngangeni blas ya. Masjid itu luar biasa ya, membuat kita kangen. Kalau nang masjid itu tentrem ayem gitu ya. Ya. Maka beruntung sekali kalau misalkan kita bisa gantungno ati iki nang masjid. Ya, seneng nang jero masjid. Kemudian lanjute, fayutlabu mongko den suprih ya. Suprih itu diminta atau diharapkan. Mongko den suprih apa al-masyu melaku ilaiha marang masjid. Maka hendaknya diharapkan ketika kita berjalan kaki ke masjid ya, atau menggunakan kendaraan. Istiyaqin kelawan condong ya, istiyaqin kelawan condong ma'asakinati ing dalam sertani anteng walwakorilan sopan. Kalau kita jalan ke masjid, ojo playon, ojo gopo-gopo, ojo bingung, nyantai, ya, dan tenang dan sopan. Itu adabnya. Ya, ya, cuman enak-enak wudhu, nang omah, moro-moro sekomat. Wah, is katik playon, gak usah playon, nyantai, teko. Seolah-olah rakaat sampean mlebu sholat. Ya, kata Rasulullah demikian. Ya, apa yang kamu dapati dari rokaat, ya melo'o.
sing kurang ya tambah ono. Wis gak terus-terus ya. Kenapa nek sampean playon, sampean bu Allah gak kok Al-Fatihah sampean munggah-munggah tok. Terus marah-marah ruku lho, gak maca Al-Fatihah. Ya makanya tenang supaya apa? Sampean lebu ibadah itu dengan hati yang khusyuk. Karena ibadah itu bukan butuh khusyuk juga. Ya, gak butuh mik sampean takbir tok. Terus gak khusyuk sampean mikir apa? Mikir pelajaran wingi, mikir PR, mikir pacar ya macam-macam. Enggak. Sholat itu butuh khusyuk. Makanya benar-benar ketika sampean masuk sholat, ya. Dalam hati sampean toto, iya. Aku sholat rek. Sampean playon, wah wis gak khusyuk ya apa? Menggas-menggas pikirannya buyar. Makanya ketika nang masjid wis saolah-olah rakaat sampean mlebu. Sing kurang sampean tambahi, sudah, itu saja. Enggak perlu gopoh ketika pergi ke masjid. Terus wa dukhuliha lan mlebu masjid yumna kelawan arah tengen. Ya. Yumna kelawan arah tengen maksudnya dengan kaki tangan. Kaki kanan. Ma'a tanzifi na'laihi ing dalem sertane bersihi sandale. Kharijaha ya. Ma'a tanzifi na'laihi ing dalem sertane bersih sandal lorone wong. Kharijaha ing dalem jopo ni mas masjid. Ketika akan masuk wis tutup masjid iki. Sampai misalkan nyopot sandal sing kiwo. Melebuni tapi sendengen sih. Berarti sampai nyopot gak mancik langsung tapi sampai mancik nang dukure sandal baru nyopot sing tengen terus mancik Mas masjid. Tapi sebelum itu sampai berseni sih. Pek sandal sampean mang ana rusuhane. Ya, pek sandal sampean mang ana rusuhane. Wa qauluhu inda dhuhul lan ngucap sapa wong ing dalem nalikane mlebu ya dan berdoa ketika masuk masjid ya berdoa dulu ya makanya butuh tenang nek sampean ngos-ngosan wis niki gak kepikir kabeh wis mlebu mencolot ya barangkali wis sandale mencelat situke ngalor situ ngidul ya wis bingung kabeh ya nek sampean playon makanya butuh tenang supaya apa ya, supaya adab-adabnya terpenuhi semua. Ketika akan masuk juga ingat doa dulu. Wa qauluhu inda dukhuli lan ngucap sapa wong ing dalem nalikane mlebu, Allahumma ftahi abwaaba rahmatik. Ya, berdoa, ya ini doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ini doa yang singkat, on doa sing dawa. Tapi kita doa yang singkat-singkat aja. Cek gampang ilingi. Allahumma ya Allah iftahli bukakno ya jangan bukaaken li damel kula abwa barahmatik ing pinten-pinten lawange rahmat panjenengan. Ya, ya Allah bukakanlah untuk pintu-pintu rahmat-Mu ya Allah. Ketika kita akan masuk masjid. Bisa dan kurang. Iya, enggak apa, kita lanjut sedikit. Wa ada utahiyatal masjidi lan nekani sapa wong ing salat tahiyat masjid. Terus salat tahiyat masjid. Wa taslimi lan awe salam ya, nek ana wong salam sih. Walau khalal masjidu atau ketika masuk masjid salam dulu. Walau khalal masjidu. Lan senajan sepi apa masjid saking menungso minan nasi saking menungso li annahu ya, krana setuhune menungso la yakhlu iku ora sepi. Ya. Krona setuhuni menungso layak iku ora sepi apa masjid minal jinni wal malaikati saking jin lan piro-piro malaikat. Kenapa kita diperintah masuk ketika masuk masjid kita salam masih yuk kanak uang. Soalnya tidak menutup kemungkinan di dalam masjid juga ada malaikat dan jin muslim. Makanya kita diperintahkan atau disunahkan untuk mengucap salam. Jadi ini ada yang bisa kita bahas kali ini. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah dilanjut di pertemuan berikutnya. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.